Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sis, om, tante, dan om opa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Nah, kali ini saya nggak menawarkan unit yang di sebelah saya, tapi kita habis detailing ya. Jadi habis detailing, kenapa mobil baru di detailing? Jadi biar bener-bener warnanya tuh keluar lagi ya. Habis kita detailing, kita lapis dengan nano ceramic coating, biar tuh putihnya tuh nggak menguning dan selalu kilat sampai 2 tahun ya. Kita minimal garansi 2 tahun sampai 5 tahun. Oke, sebelum kita promo, jadi kita akan membahas sedikit mobil yang ada di sebelah kanan saya, yaitu mobil Honda City Hatchback yang tahun 2021 tipenya yang RS. Kayaknya cuma ada yang RS ya, cuman ini adalah penggantinya Honda Jazz, karena Honda Jazz sudah nggak keluar lagi. Terus mobil ini itu basicnya itu sedan, dan jadi kesannya itu hatchback ini lebih panjang dibanding dengan mobil city car lainnya seperti Yaris, seperti Mazda 2 ya, atau bahkan Jazz yang sebelumnya itu ukurannya hanya 4 meter aja. Sedangkan yang di sebelah kanan ini, Honda City Hatchback ini lebih panjang kurang lebih 30 cm, jadinya dia 4,3 meter. Jadi lebih luas, lebih modern, dan mesinnya juga yang lama itu SOHC, kalau ini sudah DOHC. Tentu lebih mantap ya untuk bagian mesinnya. Oke, kita akan bahas mobil ini dari bagian depan, sampingnya, belakang, sampai ke bagian interior. Sebelum kalian ingin membelinya, bisa langsung tonton video ini sampai selesai apa aja fitur-fitur yang ada di mobil Honda City Hatchback RS ini. Ya, sekarang kita akan bahas mulai dari bagian depannya. Ini sekilas mirip-mirip seperti Honda Civic yang hatchback juga ya, model-modelnya dari bagian depan. Dan kuncinya juga seperti ini, mirip seperti Honda Civic juga, dia bisa nyalain mesinnya dari bagian luar. Cuman kayaknya emang agak susah ya nyalainnya. Nanti kalian pas mau beli bisa tes unitnya ya untuk nyalain mesinnya dari bagian luar. Oke, terus kita bisa lihat ini di bagian lampunya ini, dia sudah full LED dengan DRL di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya itu ada sen yang sudah LED juga. Ini cukup terang, tapi nggak tahu ya, kalau hujan katanya kalau LED itu kurang tembus cahaya. Jadi kalau bawa mobil itu pelan-pelan, dan yang penting kacanya sudah di coating biar ada efek daun talasnya. Jadi walaupun hujan, silau itu nggak ada jamurnya, jadi enak buat lihat kacanya ya. Oke, ini ada fog lamp di bagian bawahnya, dia juga sudah menggunakan LED warna putih juga. Ini ada kayak cakaran gitu ya, nempel di bagian bumpernya, dan pasti ini mobilnya lebih kinclong daripada mobil baru karena sudah kita coating tentunya. Wis, dia warnanya itu ada mutiaranya ya, kayak mutiaranya itu ada biru, hijau, dan goldnya. Jadi dia nggak putih solid. Terus di sini ada bacaannya RS dengan kayak ada emblem jaring-jaring gitu ya di bagian bawahnya, dan ini warnanya hitam kayak black piano gitu. Jadi kelihatan itu sangar banget. Terus di bagian depan, tapi sayangnya belum ada sensor ya, corner sensornya. Nah, ini dia bagian depannya. Oke, terus di bagian cupnya ada tekukannya yang bikin dia lebih kelihatan sporty banget. Oke, sekarang kita di bagian sampingnya ya. Kita bisa lihat ini di bagian sampingnya ada velg warnanya two-tone, ring 16 dengan profil bannya 185/55. Tuh. Untuk pengeremannya sendiri sudah menggunakan cakram ya. Ini modelnya kayak palang 5 gitu. Padat sih, rapih, dan kelihatannya keren ya. Kalau mau lebih kelihatan padat lagi, diganti aja pakai ring 18 ya, maksimal 2 inch lah naiknya ya. Untuk pengeremannya bagian depan sudah menggunakan cakram, sedangkan bagian belakang sayangnya masih menggunakan tromol. Kalah sama Jazz GL8 ya. Sudah menggunakan cakram untuk bagian belakangnya. Nah, spionnya ini dia nggak nempel di sini. Kalau City yang lama itu dia nempel di bagian pilar angin ya. Kalau ini nempel ke bagian bodi dengan ciri khas mobil sporty, dia warnanya dicat warna hitam. Ditemenin dengan lampu sen yang sudah LED di bagian spionnya. Terus ini pilarnya warna hitam. Ciri khasnya RS dari Honda ya. Kalau Satya Brio gitu kan warnanya sesuai dengan warna bodi. Terus karetnya warna hitam, handle-nya model tarik, sudah ada smart entry-nya juga. Jadi sebelah sini ada, sebelah supir juga ada. Nggak ada tambahannya, bagian bawahnya bisa ditambahin body kit. Mungkin untuk yang special edition-nya. Kemudian ini tangki bensinnya di bagian sebelah kiri, tapi agak atas ya, harusnya di bagian bawah biar kelihatannya lebih enak. Oke, ini dia bagian kaki-kaki belakangnya. Masih menggunakan tromol, sama-sama ring 16 ya, 185/55.
Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya, cukup keren, cukup menarik. Yang bisa dilihat ini emang mobil ini panjang banget ya dibanding dengan Honda Jazz yang sebelumnya atau City yang ada di depannya tuh bisa dilihat. Itu ada Honda City yang generasi sebelumnya. Kita lihat dari bagian atasnya dulu, dia ada sirip hue, shark fin. Ini warnanya hitam, mirip kayak warna spionnya biar kelihatan lebih sporty. Ada spoiler dan ada warna hitam lagi di sini. Ya, oh kalau kita kantongin kunci dia bisa ngunci sendiri juga. Terus di kacanya ada defogger, ada wiper, ada logo Honda. Tentunya sudah ada kamera mundur. Ini lampu remnya ya. Lampu remnya dan lampu malamnya sudah menggunakan LED. Tapi sayangnya lampu sennya sama lampu mundurnya masih menggunakan halogen. Di sini ada baca Honda. Oh, nggak ada Hondanya. Hondanya ini City-nya di sini. Kemudian RS-nya di sana. Oke, mereka kayak lagi musuhan ya. Terus ini ada reflektor di bagian bawahnya, fog lamp belakang ya. Tapi kayaknya nggak nyala, ini cuma pantulan doang. Di sini ada sensor parkir 4 buah, biar nggak nabrak. Oke, terus ini ada kayak cover-cover karbon gitu. Modelnya begini ya, selera juga nih. Cuman kalau dibikin kayak model-model Civic gitu kayaknya oke juga ya. Tapi oke lah ini, tinggal ditambahin variasi biar tambah keren. Knalpotnya ada di sebelah kanan, satu buah. Sekarang kita buka ke bagian bagasinya ya, di sini. Nah, ini dia bagasinya, kita terangin dulu ya, biar kelihatan. Oke, ini dia bagasinya, ada lampu di sini. Lampunya nggak bisa dimatiin ya. Terus ini bisa masuk, nggak terlalu besar juga sih. Mungkin kalau mau besar banget, kursi yang di tengahnya harus diturunin. Ini bisa masuk 3 koper sedang lah ya. Di bawahnya ini ada toolkit dan masih pakai ban serep ya. Di bawahnya, ini ban serepnya masih sama, 55-nya modelnya sama seperti ban standarnya. Wah, ini papan triplek. Oke. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Oke, sekarang kita di bagian mesinnya. Oops. Halo. Aduh, padahal mobil ini cukup mahal ya. Tapi bagian bawah kapnya nggak dicat. Ini masih warna dasar, warna epoxy gitu. Sudah ada peredam mesinnya. Kemudian, ya emang bener ya, rangka-rangkanya belum dicat sesuai dengan warna bodi. Ini mesinnya sekilas kayak 5 silinder. Ini mesinnya 4 silinder, 1500cc. DOHC dengan tenaga dihasilkan di 121 PS dan torsi maksimalnya di 145 Nm. Kalau Jazz itu mesinnya dia masih SOHC ya, sama-sama 1500cc. Oke, bisa dilihat ya mesinnya, bawahnya sudah ada cover mesin ternyata. Tuh, jadi nggak gampang kotor. Oke, mantap lah dikasih cover mesin. Kadang HR-V aja nggak dikasih cover mesin. Ini sudah dikasih cover mesin, jadi cukup melindungi untuk kotoran naik dari bawah ya. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Ini dia yang beli Honda City hatchback barunya. Eta bang. Nah, dia pegang kuncinya. Kuncinya itu sudah keyless ya, dan nggak perlu buka lagi. Cukup tekan aja untuk kuncinya yang warna hitam itu. Kalau bukanya, tinggal masukin aja tangan kita ke dalam handle-nya. Oke, dia sudah menggunakan smart entry. Ini kuncinya ya. Kita masuk aja ke dalam. Oke, ini dia bagian door trim ya. Kita bisa lihat door trimnya ini masih plastik ternyata. Modelnya aja kayak soft touch. Tuh bisa dilihat teksturnya. Nah, ini soft touch, ininya soft touch, ada jahitan warna merah. Handle-nya warna chrome dengan model tarik. Di sini ada speaker tweeter ya. Terus ini buat setelan spionnya. Lock dan unlock pintu, lock jendela, unlock jendela juga, dan yang otomatis power window-nya hanya bagian supir aja. Di bawahnya ada tempat minum dan ada speaker. Ini dia layout-nya, masih disarungin karena masih baru ya, platnya belum turun. Tapi ini mobilnya CKD, jadi 2 minggu aja sudah ada. Dan mobil ini banyak banget stoknya katanya, ready stock. Kemarin ini belinya di GIS ya, jadi dapat diskonnya ya nggak banyak sih, sedikit. Tapi ada diskonnya. Ada kayak voucher-voucher tambahan gitu ya. Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, karena ini matic, dia ada manualnya juga. Sekarang kita nyalakan dengan injek rem dan tekan engine start stop. Nah, itu dia. Ada bacaan Hondanya juga di head unitnya. Ini dia warnanya merah-merah gitu ya. Di sebelah kirinya itu buat RPM.
Sebelah kanannya buat kilometer, ada indikator buat buka pintunya. Di tengahnya ada MID kecil yang ada tulisannya jam, average, strip A, strip B pastinya, ada indikator gigi. Terus di sebelah kiri buat apa ya? Kilometer ya. Saya kira suhu, ternyata suhu udah nggak ada lagi ya. Suhunya suhu luar aja ini ya. Suhu mesinnya nggak kelihatan, mobil-mobil zaman sekarang. Di sebelah kanannya ada indikator buat bensin. Oke, coba kita nyalakan lampunya, apakah dia tambah terang? Oh nggak. Sama ya, berarti sudah nggak ada efeknya. Ini dia speedometernya, standar, warnanya merah-merah gitu ya. Ciri khasnya RS. Dan ini dia tombol start-stop engine-nya juga warnanya merah, kalau di kamera kayak oranye. Ini ada pilarnya, bukan pilar, ini kayak listnya itu biasanya chrome ya. Ini warnanya tuh kayak warna spionnya, kayak piano black gitu, jadi kelihatannya lebih sporty. Oke, di bawahnya ada buat sensor parkirnya. Terus ini ada traction control, di situ buat buka bensin dan buat buka kap motor. Ini bulur ya, nah itu bensin. Oke, terus kursi-kursinya sendiri masih manual ya, belum elektrik. Nah, yang kerennya itu dia sudah ada cruise control tuh, dan ini cruise controlnya bisa ditambahin. Kemarin tes di jalan tuh kecepatan 50 aja sudah bisa. Di sebelah ini ada ya, ada plus minusnya juga. Ini buat pedal shift. Terus ini buat lampunya, belum auto tentunya. Sennya juga ada di sebelah kanan. Sebelah kirinya ada buat wiper, belum auto juga ternyata ya. Ini kelebihannya ada cruise control, ada pedal shift. Di sini buat multimedia dan sudah bisa buat nelpon juga. Tapi teleponnya bukan buat telepon selingkuhan ya. Oke, ini ada airbag, ada ya setirnya begini ya. Sporty banget. Tapi ini semi-semi rata ya, tapi masih kelihatan bulat. Terus buat setirnya sendiri apakah sudah bisa teleskopik? Oh ya, sudah bisa teleskopik dan tilt. Jadi sudah bisa sesuaikan dengan tinggi badan kita ya. Ini enak banget sih. Pengaruhnya sangat besar sekali buat yang mau nyaman ya. Nah, ini buat setelan speedometernya. Terus ini AC model tengahnya seperti ini. Ini ternyata masih plastik semua. Plastiknya ya ciri khas Honda ya, sama-sama kayak Brio gitu. Nah, ini yang bikin dia mewah banget. Ini black piano. Kalau di Brio itu kan silver atau oranye ya. Ini sudah hitam. Ya, jadi kelihatan mewah lah ya. Bukan mewah sih, lebih jatuh ke sporty. Oke? Oke. Kita kasihin suaranya. Ini ada apa aja aplikasinya? Ada radio, ada harap hubungan kabel USB. Oh, enggak. Oh, berarti ini koneksinya pakai USB ya. Belum bisa pakai langsung. Coba kita lihat ada apa aja sih. Oh, kok APP-nya harus kelewat ke perangkat ya ternyata ya. Oke, berarti cuma bisa lewat Bluetooth. Belum bisa Android Auto atau Apple CarPlay. Oke. Terus AC-nya modelnya masih puter-puter kembali ya. Tuh, warnanya puter-puter kembali. Jadi nggak touchscreen atau tombolnya tekan-tekan. Tapi puter ada warnanya gini, warna merah. Ini ada buat indikator suhunya. Pemanasnya ternyata gedein suhu ya. Tuh, suhunya sampai 28 aja. Ini cukup oke ya, cukup halus sentuhannya. Nah, ini arah anginnya ternyata puter-puter juga, tapi digital ya. Ada defogernya, depan belakang, arah angin buat luar. Ini ada port USB di bawahnya, ada power outlet. Di sini ada tempat taruh barang lagi, tempat taruh minum, tempat taruh barangnya kecil. Ini ada bacaannya Econ ya. Ciri khasnya Honda ada Econ. Di sini ada P, R, N, D, dan S buat tanjakan tentunya. Ini warnanya hitam lagi. Banyak hitam black pianonya ya. Jadi harus ekstra hati-hati nih biar gak gampang baret. Mewah sih, tapi gampang baret ya. Terus ada tempat naruh barang lagi ya. Biasanya ini barang-barang koin atau barang-barang kecil lah ya. Terus rem tangannya masih manual, belum elektrik. Ini armrest-nya. Ada tempat nyimpen barang yang gak terlalu besar, tapi gak ada port-portannya. Nah, kursinya ini fabric, mewah ya, sport ya, tapi gampang kotor tentunya. Tapi untungnya warnanya hitam. Ini ada merah-merah kayak jaring-jaring gitu. Ini kayak balok-balok gitu ya.
Dan yang saya suka plafonnya kayak Brio RS warnanya hitam, jadi nggak gampang kotor. Oke, ini dia sun visornya. Sun visornya nggak ada lampunya, udah saya buka tadi. Ya, ada vanity mirrornya aja. Ini lampu tengahnya warnanya kuning, tinggal teken-teken aja. Sebelah supir juga ada sun visor dengan vanity mirror, tapi nggak ada lampunya. Oke, ini spionnya model biasa. Masih kotor, tapi kita lap ya. Oke, ya gitu aja ya bagian depannya. Lebih bagus dari Jazz tentunya. Tapi apakah lebih bagus daripada Honda HR-V? Itu selera kalian ya, desainnya. Oke, sekarang kita ke row kedua. Nah, ini dia row keduanya. Masih sama kayak di depan ya. Ini masih hard plastik. Ini soft touch dengan jahitan warna merah. Ini power window-nya sudah, tapi belum otomatis. Ada tempat menu, ada speaker satu buah. Dan ini ada tweeter juga ternyata, speaker kecil di sini. Bukan tweeter, speaker kecil ya. Itu dia, ada speaker kecilnya loh. Tuh. Nah, yang keren banget ini tengahnya ini benar-benar panjang karena dia lebih panjang daripada Jazz ya. 30 cm ini benar-benar luas banget. Banget ya buat kaki kita. Terus ini dia headroom-nya juga masih tinggi banget walaupun kelihatannya dari luar tuh agak pendek kayak sedan ya. Emang dia agak pendek sih dibanding dengan Honda Jazz. Di tengahnya ada tempat naro HP ya biasanya nih, atau minuman. Tapi kayak lebih cocok ke HP karena di bagian bawahnya itu ada dua power outlet tuh, bayangin. Jadi ini benar-benar buat ngecas HP. Terus sudah ada ISOFIX di sini ya, ini masih ketutupan. Tapi nggak ada armrestnya. Jadi ini bisa buat duduk bertiga ya. Dan posisi duduknya ini cukup nyaman banget. Pas lah. Jadi nggak pegel buat jarak jauh juga masih oke. Oke, ini dia layout di baris pertama ya, atau dashboardnya dari baris kedua. Bagaimana menurut kalian, apakah oke? Nah, itu tadi adalah review singkat kita ya di mobil Honda City Hatchback RS yang sudah kita detailing dan kita lapis dengan nano ceramic coating. Apa sih fungsinya nano ceramic coating itu? Fungsinya itu biar mobilnya itu terlihat kinclong terus seperti ini ya. Kalau putih itu biar nggak menguning, kalau hitam itu biar kelihatan wet look banget ya. Nggak hitam doang yang wet look, ternyata putih juga bisa wet look kalau di nano ceramic coating. Terus kaca ini apa sih gunanya di coating? Kaca ini biar nggak jamuran. Terus ada efek daun talasnya karena penting banget ya. Kaca ini kalau ada jamurnya atau burem itu biasanya gara-gara jamur, itu bahaya banget. Apalagi kita pakai di malam hari dan hujan deras. Tambah cahaya dari depan itu biasanya buyar banget ya, apalagi yang sudah berumur. Jadi pentingnya di coating kacanya itu biar benar-benar pas kita mengendarai itu visibilitas atau pandangan kita tuh benar-benar enak banget pas mengendarai mobil kita. Oke, pokoknya yang mau repaint, mau tanya-tanya poles, nano ceramic coating atau paint protection film juga bisa ya di tempat kita. Langsung aja kontak saya, nomornya ada di bagian deskripsi atau ada di sini nih. Nah, bagi kalian yang mobilnya juga pingin dijual tapi dengan kondisi yang kurang bagus, bisa langsung disalonin dulu ya, di repair-repair lah di sini sambil nanti dititip jual di channel ini juga boleh. Oke. Pokoknya langsung aja kontak saya. Nah, bagi kalian yang showroom-showroomnya juga minta dibantu promosiin buat di channel YouTube juga bisa, langsung kontak saya aja. Oke, kayaknya begitu dulu videonya ya. Ini kita lagi finishing, lagi kita cek sebelum diambil oleh customer kita. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong. Oh iya, jangan lupa subscribe tentunya. Like, comment, dan share buat kalian yang belum subscribe karena penting. Kalau saya lagi bantu jual mobil itu biasanya mobilnya itu kondisinya prima. Terus nggak bekas banjir tentunya, nggak bekas tabrakan, kilometernya kadang-kadang juga rendah, atau emang benar-benar tangan pertama ya, benar-benar mobilnya itu yang dirawat. Nah, siapa tahu ada yang pilihan atau yang kalian lagi cari mobilnya, makanya jangan lupa bantu langsung subscribe aja ya, karena subscribe itu gratis tentunya. Oke, sekian dulu videonya, sampai jumpa, jangan lupa bahagia.